بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولو سلم رحمه الله تعالى ثم اشتغل بالورد لا تتكلما مستقبلا ومراقبا ومهللا. Kemudian sibuklah engkau dengan wirid, janganlah engkau bicara dalam keadaan menghadap kiblat. Dan jadilah engkau seorang yang selalu mengawasi diri dan membaca tahlil la ilaha illallah. Jadi kita disuruh untuk banyak wirid, jangan ngomong melulu, dan wiridnya menghadap kiblat. Kemudian selalu merasa diawasin, meraqabah, dan selalu baca tahlil banyak. Bi tariqatin ma'hudatin li masyayikh, dengan cara, dengan jalan yang diketahui bagi para syekh. Li tarabiha naran wa nuran hasilan, supaya engkau dapat melihat dengan sebabnya ya cahaya yang hasil. Nar kita artin cahaya juga, nuran. Fayumdi wajhul qalbi binuril jali wabasirahu wabasirun mazmum taba'i za'ila. Maka bersinar wajah hati. Jadi hati punya wajah, bersinar. Binuril jali, dengan nur yang jelas. Wa yasiru, dan jadilah mazmumu taba'i zailan, jadilah tabiat yang tercela itu hilang. Fatasiru ahlan, dan jadilah dia ahli. Lil musyahadati, bagi musyahadah, allati hiya ni'matun uzma fasir muta'asila. Itulah nikmat yang besar, maka jadilah engkau seorang yang ahli. Yakni menghendaki ya musannif. Summa, kemudian iza faragta, apabila engkau telah selesai min salati subhi, daripada salat subuh, mura'iyan lil adabil mutaqaddimati, al-kadani, memelihara bagi adab-adab yang terdahulu. Fastaghil bil wirdi minal azkari, maka sibuklah engkau dengan wirid daripada zikir-zikir. Wa tasbih, dan tasbih. Wal ad'iyati, dan doa. Wal ayati, dan ayat. Alati waradat, yang telah datang. Fi fadliha, pada keutamanya. Baca itu semua. Ila tulai samsi, sampai dengan terbit matahari. Berarti apa? Waktu subuh berarti ya. Qala alaihissalam, bersama Nabi alaihissalam, man sholal fajra fi jamaatin, siapa saja yang sholat subuh berjamaah. Tadi sholat subuh jamaah. Summa qa'ada, kemudian dia duduk. Ya zukurullah, dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Hatta tatlu'a syamsu, sampai dengan terbit matahari. Summa sholal rak'atain, kemudian dia sholat dua rakaat. Kanat ada lahu baginya ka'ajri hajatin wa umratin tamatin tamatin tamatin, seperti pahala haji dan umrah sempurna 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 tiga kali. Ya, ini beruntunglah kita subuh-subuh begini ngaji. Jadi habis ngaji kita sholat, Allah kasih kita. Allah kasih. Walaupun belum pergi haji, tapi dikasih pahala haji. Wallahu a'lam bishawab.